Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dikabarkan juga telah mencoblos di tempat pemungutan suara atau TPS 33 Desa Bojongkuning, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu 14 Februari 2024 hari ini. Pantauan dari Tribun Network di lokasi, TPS ini berlokasi di sebuah area lapangan sepak bola Kampung Curug Desa Bojongkuning. Terpantau saudara, TPS Prabowo ini dihiasi dengan hiasan kain berwarna merah putih. Pengamanan juga dikabarkan cukup ketat, terlihat jelas di sekitar TPS Prabowo tersebut. Di antaranya pengamanan yang melibatkan personil atau anggota TNI dan Polri. Bahkan terpantau pihak kepolisian pun menerjunkan anjing pelacak dalam pengamanan di TPS Prabowo tersebut. Sekira pukul 7.50 waktu Indonesia Barat, warga setempat juga sudah mulai berdatangan menggunakan hak suaranya mengikuti pencoblosan di TPS ini meski hujan tengah mengguyur. Prabowo juga melakukan pencoblosan di TPS 033 Bojongkuning Hambalang Bogor, Jawa Barat. Ia tampak tiba di lokasi pencoblosan sekira pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Terlihat, saudara, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, ini terlihat Prabowo memakai kemeja berwarna biru muda khas pasangan calon nomor urut 2. Kedatangannya pun ditemani oleh ajudannya, Mayor Teddy Indrawijaya. Kemudian setibanya di lokasi, Prabowo terlihat turun dari mobil Alphard berwarna putihnya. Setelah itu, Prabowo langsung berjalan masuk ke dalam bilik TPS dengan becek-becekan dan berlumpur akibat hujan, namun itu tak menyurutkan tekad Prabowo untuk menggunakan hak suaranya pada hari ini. Di dalam bilik suara juga Prabowo terlihat serius melihat satu persatu surat suara. Kemudian setelah rampung mencoblos, Prabowo pun juga langsung mencelupkan dua jarinya ke tinta. Kemudian Prabowo langsung pamer juga menunjukkan tinta tersebut ke hadapan awak media. Setelah itu, saudara, Prabowo pun langsung melakukan sesi wawancara juga dengan sejumlah awak media. Sebelum masuk kembali ke mobil, Prabowo juga sempat mencium anak-anak yang menyambutnya sejak pagi tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.